bahaya nih, enak-enak semua cerminan di sini. Lihat nih teman-teman, coklat-coklatnya Ferrero Rocher. Oh my god, banyak banget. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau ke Costco untuk pertama kalinya berdua. Kalau Ian ini benar-benar pertama kalinya dia ke Costco. Kalau aku ini yang kedua. Yang pertama aku pergi sama temen numpang ikut kartunya dia. Jadi untuk member, kartu membernya itu kita bayar 33 pound sterling untuk setahun atau 650 ribu teman-teman. Ini bagian elektronik teman-teman. Aduh, TV-nya banyak banget nih. Washing machine. And this wash. Kita mau lihat washing machine, mesin cuci, karena punya kita gara-gara error. How much is this? Berapaan nih? Ini this washing machine. This has changed a lot since last time. 479. Hampir 10 juta teman-teman mesin cucinya. Yang ini 9 jutaan lah. Merek Haier. Telepon rumah gitu. Kita punya telepon rumah tapi udah nggak pernah ada yang nelpon. Printer-printer. Ini freezer 5 juta teman-teman. Kayaknya bentar lagi kita butuh ini deh. Supaya bisa nyetok daging. Ini kayak storage-storage gitu. Harganya 20 pound sterling atau 400 ribu. Nih. Lucu-lucu nih. Oh, ini mangkok. Mangkoknya lucu. Isi 10, 9 pound sterling 99 atau 200 ribu. Lucu-lucu, aduh aku jadi pingin. Kita lagi lihat-lihat kursi buat kantornya Ian, buat ruang kerja Ian teman-teman. 164, lumayan juga harganya nih, 3,2 teman-teman. Kita nggak tahu nih, nyaman banget nggak sih. Oh, look at the big mirror. Cerminnya cakep, 99 pound sterling, 2 jutaan teman-teman. That looks nice actually. Ini tanaman-tanaman artificial buat di rumah. Nih, ini kayak anggrek, 34 pound sterling atau 700 ribu. Kursi-kursi. Ini buat wastafel, kata Ian ini merek bagus banget nih, Groh. Harganya 700 ribu satu. Ini juga mereknya sama, kalau ini buat di tempat cuci piring atau wastafel kamar mandi juga bisa. Ya, lengkap banget nih, sampai buat lantai juga ada nih. Ini
Ini buah-buahan, teman-teman. Ini ada grapes, anggur. Aku lagi pengen anggur. Segini nih. Lumayan nih. 1,3 kilo. Harganya 499. 100.000, teman-teman. Anggurnya oke sih itu, teman-teman, harganya 100.000 tapi dapat 1,3 kilo gitu. Dia lagi ngecek. Bagus enggak anggurnya? Yeah. Oke. Okay. Ini buah-buahnya banyak. Ini semangka. Oh, this is like a tray. Ini campur-campur gitu, teman-teman, buahnya. 649 120.000. Kalau ini mangga 399 80.000. What is that? Pineapple. Itu nanas. Oh, sorry. 399 80.000 segitu, teman-teman. Extra Diamond, sweet yeah. sih. Tapi kita lebih suka anggur. Ini passion fruit. Yeah, because it's fresh produce, isn't it? Agak dingin di sini. Eh, rambutan. Eh, kok rambutan? Rambutan 749. Look. Baby. Ada rambutan loh, teman-teman. 749. This is the fruit from Indonesia. Rambutan. This is very sweet, very nice. 749. 140.000, teman-teman. Ini cake-nya banyak banget. Apa nih? Fruit scone. Isi 12. Kalau ini fruit cake. Itu croissant. Croissant-nya enak sih, aku pernah coba. Warna coklat and then the croissant. Ini mince pie. Nah, ini kita beli garlic organik, teman-teman. Segini nih 249 50.000, tapi isinya banyak dan ini organik. Jadi bagus sih kalau organik. Ini kita beli apel, teman-teman, Pink Lady. Ini kita hitung-hitung lebih murah daripada di Aldi. Karena segini isi 12, harganya itu 429, teman-teman. Kita biasa beli di Aldi isi 5, harganya 249. Jadi lebih murah sih. Wih, ini lemonnya gede banget, teman-teman, lihat nih. Tangan aku sama lemonnya. Ini pumpkin. Karena mau Halloween nih, pumpkin nih. Banyak banget pumpkinnya. Segini 299, ini murah sih, 299 segini 60.000. Ini ya, teman-teman, dagingnya. Ini bagus banget sih kualitinya, tebel banget nih dia nih. Next time kalau kita pengen steak, kita beli dari sini aja. Harganya mirip dengan Aldi, tapi kayaknya kualitasnya lebih bagus sih, tebel banget. Ini rusak nih, teman-teman. Venison. Kalau ini pork. Banyak banget dagingnya. What is that? Pork belly. Bone in, belly. I think these are good value for so many people. Yeah. We can freeze these as well. Yeah. Ini ada makarel, teman-teman. Ini menurut aku murah sih. Karena aku beli biasa seekor itu di Tesco 2 pound sterling 20 atau 40.000. Di sini isi 8 ya, harganya 200.000. Jadi ini sih murah banget sih ikannya. Ini ada salmon juga, banyak banget salmon. Seafood, ya. Kita beli makarelnya, kita berdua suka banget makarel. Ian happy dia nemu makarel, dia suka banget soalnya. Ini ikan-ikan, ini mirip kakap merah, tapi ini tilapia. Aku nggak tahu ya ini apa. Aku nggak pernah makan sih tilapia. Ini domba, bagian leg, bagian kaki. Ya, kata Ian ini. Really? Oh, ini murah nih, 10.99 per kilo. Biasa kita bayar itu 15 pound per kilo, teman-teman. Ini domba semua. Ini bebek, teman-teman.
harganya oke sih aku bilang ini ya, 399 sekilo. Jadi seekor ini 772, sekitar 150.000. Ini oke sih segini. Aku biasa beli di Lidl juga segini harganya. Kalau ayam yang mirip-mirip Aldi sih, jadi aku nggak beli. Octopus teman-teman, gede loh ini. Berapaan ini? Octopus harganya mana? What's the price for the octopus? Ada di 1849, 360.000 teman-teman segini. Tapi gede. Sini seafood steak, ini 539. Tuh, tapi banyak nih isinya nih. Grill crab meat. Ini keju teman-teman. Duh. French cheese nih. Kejunya orang Prancis. Banyak banget keju-kejunya. Ini panir nih. Kejunya orang India. Grana Padano. Oh, parmesan itu kalau Grana Padano. Toilet roll teman-teman, di sini oke sih harganya. Dia lebih mahal dikit daripada Lidl, tapi kualitasnya aku bilang lebih oke sih. That one heavy. Isinya banyak, sekalian nyetok. Ini kita beli orange juice yang Tropicana teman-teman. 5 pound sterling, karena yang dari Aldi biasanya asem banget. Tadi kita beli juga kitchen roll. Segini 18 pound sterling, tapi isi 12, jadi banyak. Ini garam teman-teman 249, 50.000, tapi gede banget nih. Aku pakai buat masak sih, jadi aku ambil satu. Ini beras basmati teman-teman 759, ini murah sih. Biasa aku beli dari Aldi nih beras basmati sekilo. Yes please, sekilo itu 250.000, tapi ini 5 kilo itu 150.000, jadi lebih murah sih. Jadi kita ambil satu. Ini ada beras Thai yang wangi tapi mahal banget. 280.000. Teman-teman ada kerupuk Indonesia 339 nih. Gede segini. That's a big bag. Should we get one? £3.39, yeah. Yeah. Kerupuk Indonesia. Aduh, teman-teman lihat nih cemilan-cemilannya. Oh my god, pistachio. Aduh, banyak banget cemilan-cemilannya. Bahaya. Yeah. How much is that? Pistachio $12.99. 260.000 teman-teman. Tapi gede kantongnya. Ini hiasan Natal teman-teman. Nanti oke lah buat Natal kita kesini lagi cari-cari hiasannya. Oh, coklat. This is your favorite aisle, I think. This is my favorite. Ya. Yeah. Kata Ian ini. Ya. Duh, lihat nih coklatnya teman-teman. Belgian finest chocolate. Toblerone. Wah, I love Toblerone. Ya, Ian suka banget coklat. Pokoknya any chocolate. Belgian chocolate. Belgian organic dark chocolate. Aduh, bahaya nih. Ini area berbahaya buat kita. What is that? Almond. Oh my god. OMG. OMG. Milk chocolate almond toffee crusted. That looks good. Yeah, they're delicious. How they are. Kayak enak banget gitu. Cashews. These are macadamia, those the Australian ones. Iya, yeah, ini macadamia. Dulu aku waktu belum ketemu kemiri, aku pakai macadamia ini mahal banget. The deep fried cashews. Ini cashew, mede tapi yang salted. Kita nggak mau sih, kita selalu makannya yang unsalted. Temen-temen ini nih cemilan-cemilannya, aduh bahaya, lihat nih Ian udah ngeliat-ngeliat aja tuh. What is that? These are nice, like a roll, like a cigar. Like full of chocolate, oh. Like Nutella, yeah. Oh. Like Nutella hazelnut. Kayak Nutella gitu, hazelnut sama coklat teman-teman. Bahaya nih, enak-enak semua cemilan di sini. Lihat nih, Brazilian nut.
Lihat nih teman-teman, coklat-coklatnya Ferrero Rocher. Oh my god, banyak banget. Ini coklat-coklat semua. You cannot go there, Ian. Ian nggak boleh kesini, bahaya. Dia ini coklat holic, coklat holic. Pecinta coklat banget. Oh my god, what is that? Oh, hazelnut. Hazelnut. Hazelnut and chocolate. Oh, delicious. Coklat terus ada isi hazelnut. Oh, Italian hazelnut. Oh my word. Aduh, lihat nih teman-teman coklatnya. Bahaya, bahaya. What is that? Truffles. French. Ya, kayak coklatnya orang Prancis. Goyian. Swiss chocolate. Chocolate Swiss chocolate. Coklat Swiss. Dia udah tergoda banget, bahaya. Ini hiasan-hiasan Natal nih, teman-teman. Disney. Look at this for Christmas tree. Ini lumayan sih. Ntar kita, ya, Christmas decoration. Kita bisa kesini nih nanti. It's not bad, it's a lot in there. Not cheap. It's a bit cheap. Kata Ian lumayan mahal. Ntar kita lihat di Matalan aja. Oh, Big Santa. Biasa Natal. How much is that? 224. 4 jutaan, buset dah. Ini teman-teman chicken wings yang udah matang, harganya Rp80.000. Kita ambil satu nih, jadi udah ready pulang. Aku nggak usah masak, kita makan ini aja. Kalau ini ayam yang seekor teman-teman Rp90.000 seekor, tapi udah matang nih. Kita terus belanja teman-teman. Tadi kita bayar 82 pound sterling atau 1,6 juta, tapi kita dapat banyak banget. Dan kita langsung mau makan ini kerupuk Indonesianya. Langsung kita makan di mobil. Makasih udah nonton video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.